antara orang yang terpenting di Juara Mic Junior. Inilah Abang Iwan. Jadi Abang Iwan, apakah tugas Abang Iwan di dalam Juara Mic Junior? Sebenarnya tugas Abang adalah sebagai seorang choreographer. Seorang choreographer ini akan membuat semua reka tari dalam program ini dan juga stage direction, mengarah semua penari dan juga penyanyi-penyanyi di atas pentas. Bagaimana Abang Iwan pastikan semua peserta Juara Mic Junior faham apakah Abang Iwan ajar mereka menari? Yang paling important sekali, yang paling penting sekali, semua daripada mereka harus berlatih. They must practice, kerana practice makes perfect. Yes. Cabaran utama bila melatihkan kanak-kanak berbanding orang dewasa? Sebenarnya Abang rasa ajar kanak-kanak ni lagi senang tau. Pasal you all tahu dance, you all suka hip hop dance, you all watch a lot of dance. Jadi untuk tarian ni, very easy for the kids lah. Berapakah usia termuda Abang Iwan menari? Abang Iwan menari ni sejak kecil lagi. Dalam peringkat sekolah rendah, Abang sudah menari tarian Melayu. Dan selepas itu, Abang pergi ke hip hop lah. Apakah nasihat Abang Iwan kepada peserta Juara Mic Junior? Nasihat Abang kepada mereka, apa jua yang kamu semua buat, jangan berputus asa. Okay? Keep trying and keep going. Di satu hari akan berjaya. Siapakah di antara mereka yang paling pandai menari? Ini susah ni. Tapi Abang rasa yang paling pandai menari adalah Sarah, Amira, Ella dan The Boys. Akasha, you rasa? Banyak orang cakap dia tak boleh menari. Kadang-kadang dia atas pentas dia akan lupa. Siapakah yang harus menjalani latihan menari? Inilah baru Akasha. Akasha dan Amirul. These two boys. They harus practice more. Agak mencabar tau tugas Abang Iwan. Jadi terima kasih Abang Iwan kerana kongsi pengalaman Abang Iwan bersama Freda. Kita jumpa minggu hadapan. Bye! Bye.